saya Pepe, Cuang-Cuang dan Kai-Kai dapat berkumpul bersama kalian semua hari ini merayakan ulang tahun Bapak yang saya mewakili Bapak dan Pepe, Cuang-Cuang, Kai-Kai mengucapkan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu di hari Minggu sore ini untuk hadir juga yang dari luar kota, jauh-jauh ya. Dan terutama terima kasih atas dedikasi kalian baik sewaktu menjadi staf Bapak maupun sudah tidak dan maupun yang menjabat jabatan lain. Selama 50 tahun terakhir ini hidup saya ini memang banyak up and down-nya, banyak yang seru-seru, banyak yang heboh-heboh dan lain sebagainya dan sebagainya. Istri saya itu miracle dalam hidup saya. Nah, sesudah saya menikah dan sudah berkeluarga, sudah berkarir, ada lagi miracle. Saya punya staff ya laki-laki mau perempuan. Nah, kalau depan ibu kan saya harus tampil sebagai suami yang normal. Kalau orang di snapper bilang normatif gitu kan. Kalau orang departemen agama bilang sesuai dengan undang-undang gitu loh. Nah, tapi kalau sama staff kan saya menunjukkan diri yang sebenarnya. We'll be right back.
Tuhan memberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Selamat ulang tahun Bapak. Semoga dengan bertambahnya umur semakin sehat, bahagia, damai, makmur, dan semakin bijaksana. Tetap menjadi ayah yang baik untuk PP, Cong-Cong, dan Kai-Kai, serta suami yang baik buat ibu, serta pemimpin yang baik untuk perusahaan. Dadah! Happy birthday, Dad! You're 50 now, and I feel like there's still so much that you're going to do and that you're going to accomplish, and there's a lot more in store for you, even though you've done already. We love you so much, and I hope that this year will be one of the best for you, and that you continue to achieve all the things that you want to in life, because you know there's a lot, and we've achieved a lot, but there is still more to come, and I'll miss you next year when I'm in Boston, so be sure to visit me often, and we love you! And bye. We will try our best to grant your wish of retiring early. Woo! Bye! Love you! Love you.